Kehadiran makhluk halus ini mungkin tidak disedari ramai. Berbanding dengan pokok-pokok kayu yang boleh mendatangkan sumber pendapatan. Kerana semakin berusia sesebuah hutan itu, semakin bernilai khazanah di dalamnya. Jadi, tidak hairanlah ada yang sanggup mengenepikan kepentingan hutan dalam kehidupan penghuni alam. Sehingga tanah hutan simpan diceroboh tanpa ada rasa bersalah. Sedangkan khazanah bumi ini adalah warisan yang dipinjam dari generasi akan datang. Inilah kegusaran yang dihadapi oleh semua isi hutan simpan kekal di dunia. Tak terkecuali Taman Negara Johor Gunung Ledang yang begitu dikenali dengan kisah sejarah silam Kesultanan Melayu Melaka. Dan juga cerita hampir 1,000 spesies sang semut yang bertugas sebagai jurutera tanah sejak dahulu lagi. Lantaran aura yang dimiliki menyebabkan hutan seluas 8,611 hektar ini tidak pernah sunyi dengan pengunjung. Kalau ikutkan kata orang, sini tempat ni boleh kata keras sikit. So saya tak mengharapkan apa-apalah. Okey, tak adalah. Tapi saya mengharapkan apa yang saya nampak kat Gunung Ledang tu satu benda yang lain sikitlah daripada gunung-gunung lain sebelum ni yang saya naik. Sebab keindahan alam dia dengan keadaan Gunung Ledang and then ada atrium dia, so saya rasa macam nak tengok dengan mata sendiri. Apapun alasan yang diberi, pengunjung Taman Negara Johor Gunung Ledang diwajibkan mematuhi peraturan yang diwartakan pada 3 Oktober 2005 lalu. Okay, di Taman Negara Johor ini, kita hadkan bilangan kemasukan pelancong ke Taman Negara Johor Gunung Ledang seramai 350 orang. Manakala bagi aktiviti pendakian, kita hadkan seramai 100 orang dalam satu-satu masa. Biarpun pihak Taman Negara Johor Gunung Ledang menghadkan permit kemasukan, tetapi setiap tahun puncak setinggi 1,276 meter ini menerima lebih daripada 21,000 pengunjung yang berdaftar. Sekatan ini dilakukan dengan tujuan kawasan yang pernah digelar sebagai Gunung Emas atau Mount Ophir oleh Sarjana Barat terus terpelihara dan dikekalkan kelestariannya. Kerana di sinilah letaknya kepelbagaian rizab aset semula jadi Malaysia. Seperti yang kita tahu, Ledang adalah sebuah tanah tinggi, Gunung Ledang. Jadi tumbuh-tumbuhannya mesti agak berbeza daripada hutan tanah rendah. Memandangkan hubungkai antara serangga dan tumbuh-tumbuhan itu sangat erat. Ya. Tumbuh-tumbuhan menyediakan contohnya habitat tempat serangga itu tinggal, menyediakan makanan, sari bunganya dan juga buah-buahannya dan sebagainya. Jadi kerana tumbuh-tumbuhan di tanah tinggi ini telah mengalami perubahan, dia akan mempengaruhi serangga. Jadi dari kajian pernah kita lakukan, kepelbagaian serangga turut mengurang di kawasan tanah tinggi dan ini menyebabkan ada kesan juga pada tumbuh-tumbuhan. Kerana tanah tanih tidak dapat diterokai oleh serangga lagi kerana bilangan yang kurang dan pendemangan juga akan berkurangan.
Bagi mengatasi masalah kepupusan yang dibimbangi pencinta alam, segala isi Taman Negara Johor Gunung Ledang diletakkan di bawah kuasa perundangan dan juga zon pembangunan berhalangan. Meskipun begitu, ada yang menuntut hak ke atas khazanah semula jadi ini sebagai warisan komuniti setempat. Untuk mengelak kekeliruan dan pertindihan hak ke atas kawasan sumber air utara Johor dan Melaka ini, pihak Perbadanan Taman Negara Johor mempunyai satu sistem pengurusan bertaraf antarabangsa untuk menyekat aktiviti pengambilan tanah secara haram di kawasan hutan simpan kekal. Dari data yang direkodkan secara berkala, memudahkan lagi pihak Perbadanan Taman Negara Johor mengenal pasti taktik yang biasa digunakan oleh penceroboh tanah hutan simpan negara. Di sini adalah tanda asal sepadan hutan kita yang telah dialihkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, di mana dia telah berubahkan di dalam kawasan hutan di hadapan ini. Maknanya di sini bukan mudah bagi penceroboh untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Ini adalah tanda sepadan hutan yang telah dialihkan daripada kedudukan asal untuk mengaburi pihak kami. Tetapi persoalannya, sejauh manakah batu persempadanan ini dapat menghadkan aktiviti pertanian masyarakat setempat di kawasan larangan ini? Selain berfungsi untuk mengimbangi cuaca, Taman Negara Johor Gunung Ledang juga cukup terkenal sebagai destinasi terapi jiwa atau dalam erti kata lain, hutan gunung terpencil di negeri Johor ini adalah lokasi pilihan utama bagi pengamal perubatan tradisional untuk melakukan aktiviti pertapaan. Lantaran mempercayai wujudnya kuasa mistik yang masih belum terungkai di sekitar Gunung Ledang, menyebabkan golongan ini sanggup mengenepikan peraturan yang ditetapkan oleh pihak Taman Negara. Kita beranggapan kemungkinan penceroboh ni adalah orang yang berhajat lah, datang ke Gunung Ledang ni untuk berhajat. Mungkin mereka atau orang bomoh ataupun pawang lah. Sementara itu, bagi mereka yang mengetahui nilai komersil hidupan liar pula, mereka sanggup menceroboh dan meredah hutan sehingga pada ketinggian 700 meter. Hanya untuk mendapatkan spesies orkid liar yang dikenali sebagai orkid selipar. Ia adalah salah satu spesies yang unik dan mempunyai permintaan yang tinggi bagi peminat orkid liar. Walaupun hanya mengambil spesies kecil seperti orkid, tetapi golongan ini juga dikategorikan sebagai penceroboh Taman Negara. Dan jika sabit kesalahan, boleh didenda dan dipenjara. Di sini ya. Kami Ranger Taman Negara. Kami sedang buat rondaan dalam kawasan hutan ini. Boleh kamu tunjukkan kami permit masuk dalam kawasan Taman Negara?
Tak ada. Tak ada. Tak ada problem. Okey. Ini orkid. Orkid liar. So orkid ni dilindungi dalam kawasan taman negara ni. Orkid ni tidak dibenarkan untuk dibawa keluar lah. Cik. Tak maaf, cik. Tuang tak tahu, cik, kat sini. Saya pun minta maaf kerana segala tumbuh-tumbuhan kat sini, orkid yang ada dalam taman negara, semua dilindungi oleh undang-undang. Iaitu ni adalah NMA Perbandaran Taman Negara Johor 1989 yang boleh kamu boleh dikenakan denda sehingga RM5,000 atau 6 bulan penjara. Kepunahan orkid biasanya terjadi apabila pendaki-pendaki yang masuk melawat taman negara ataupun orang yang menceroboh dalam kawasan taman negara ni cuba untuk mengambil orkid-orkid yang ada dalam kawasan taman negara ni kerana nilai dia. Ada orkid yang dia punya value tu sangat mahal. Boleh mencecah beribuan ringgit apabila dijual di pasaran antarabangsa. Itu adalah satu ancaman orkid di kawasan taman negara. Orkid yang cuba diseludup keluar dan dirampas oleh pihak taman negara ini kemudiannya dipulihara di Taman Konservasi Orkid Gunung Ledang. Dibuka sejak 2006, kini menjadi habitat baru bagi 63 spesies orkid liar. Orkid yang terdapat di kawasan Gunung Ledang ni yang kita dah kenal pasti dia punya spesies ni, kita dah rekodkan sehingga 78 spesies orkid. So kebiasaannya setiap hari kami akan membuat pemeriksaan di setiap orkid-orkid yang ada di sini. Kita akan merekod status tahap kesihatan orkid yang ada di sinilah. Dan apabila ada masalah di situ, kami akan tahulah apa, kami akan kena pastilah apa masalah yang dihadapi oleh orkid yang ada di sini. Dan ada staff yang akan trim daun-daun orkid yang sakit, yang sudah kering. Dan ada juga staff yang akan merekod orkid-orkid yang ada di sekitar kawasan ini. Dan juga ada juga staff yang akan membuat semburan baja di setiap orkid tersebut. Salah satu kajian kita lakukan adalah berkenaan dengan kepelbagaian semut dalam sebuah hutan tropika. Semut Temporis gigas ini, kelakuan yang unik itu adalah dia mencari makan di atas pokok yang besar. Andai kata telah terjadi penerokaan dan pokok-pokok ini ditebang atau dimusnahkan, tentu sekali kawasan makan serangga-serangga ataupun semut-semut ini akan terganggu. Dan bila kawasan makan itu terganggu, tentu sekali terjadi keputusan kepada semut ini. Selain itu, dia juga menggemburkan tanah kerana kebanyakannya membuat sarang di bawah tanah dan membaikkan keadaan tanah dari aspek pernafasan akar dan juga pengairan akar. Pun begitu, masih tidak ramai yang menyedari sumbangan sang semut dalam rutin kehidupan penghuni alam yang lain. Tetapi melalui kajian yang dilakukan oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia di hutan Gunung Ledang mendapati takungan genetik serangga kecil seperti semut juga memerlukan perhatian dan pemuliharaan. Kerana kehadiran makhluk halus seperti populasi semut dan serangga bukan sahaja menentukan usia sesebuah taman negara, tetapi jumlah populasi semut juga menjadi penanda aras yang mudah untuk mengetahui tahap kesuburan tanah yang terdapat di dalam hutan. Ia juga dapat menilai kitaran makanan yang masih berbaki untuk membantu kelangsungan hidup flora dan fauna kecil di dalamnya. Biasa dia, saya dah kerjasama dengan dia dah lama. So biar apa yang dia buat research tu, saya dapat gambar, saya tolong dia untuk dia punya research tu. Maksudnya saya biasa saya tolong sama dia untuk dia punya education lah. Kita kena jagalah hutan. So kita kena elakkan penerokaan haram supaya tidak terjejaslah dia punya suasana yang kita ada semula jadi ini. So semut pun tak akan jadi pupus. So hutan negara kita ni pun terselamatlah.
daripada apa-apa yang ada. Biarpun berbeza, tetapi setiap spesies mempunyai fungsi dalam menterjemahkan tahap kelestarian Taman Negara Johor Gunung Ledang. Ya, semut besar tu kalau kita kepercayaan kita kepada semut besar tu, biasanya kalau kita masuk hutan kan, tempat tu tak diusir pun tak diterka, mana kita boleh nampak dia. Nampak dia tu maksudnya hutan tu masih segar lagi, masih baguslah. Inilah yang dikatakan kecil-kecil cili api. Walaupun halus dan kecil, tetapi kehadiran serangga amat bermakna bagi hidupan liar di daratan mahupun bagi populasi yang bernyawa di dalam air. Jadi, tidak hairanlah makhluk halus yang bernama serangga dan semut masih mengekalkan habitatnya di sini. Walaupun kajian mimikologi atau kajian serangga semut yang dilakukan masih lagi berterusan, tetapi penemuan demi penemuan yang diperolehi menunjukkan hutan di Malaysia kini memerlukan pembelaan. Bagi pihak berkuasa, mereka hanya mampu meningkatkan operasi penguatkuasaan untuk mendidik masyarakat supaya mencintai hutan kita. Aktiviti mengukur sepadan hutan ini adalah aktiviti mencuci sepadan hutan. Ini bertujuan untuk kita menjelaskan sepadan hutan yang sudah tidak jelas dan memberi tahulah kepada pemilik tanah yang bersepadan dengan hutan ini, mereka tahu sepadan tanah mereka di mana tahap sepadan hutan tanah mereka dengan hutan simpan Taman Negara. Tanda persempadanan dibuat bagi memberitahu had aktiviti manusia. Jarak di antara pokok ke pokok yang ditanda adalah 50 meter. Kami akan menggunakan plan yang telah disediakan. So, di plan yang disediakan ini telah ada kedudukan penanda sepadan hutan dan kedudukan grid GPS. Dan kami perlu menggunakan GPS untuk mencari tanda kedudukan yang asal. Dan di dalam plan tersebut juga terdapat bearing yang menentukan di antara batu sepadan ke batu sepadan yang lain. Dan kami akan berpandukan kepada bearing tersebut yang telah ditetapkan di dalam plan. Manakala tapak semaian pula diusahakan bagi menggantikan pokok-pokok tua dan tumbang secara semula jadi. Dengan cara ini, secara tidak langsung, pihak Perbadanan Taman Negara Johor dapat memainkan peranan memulihara serta melindungi hidupan liar dan juga penghuni alam yang lain secara fizikal melalui pemeliharaan. Kita ada buat penanaman semula melalui aktiviti penanaman semula yang mana kita jadikan satu program ini iaitu program konservasi lah, di mana kita nak pulihkan semula spesies tersebut. Apabila dia mencapai 6 bulan, kita akan pindahkan dia untuk ditanam. Jadi kemandirian spesies tersebut akan terjagalah dan terjamin spesiesnya. Hutan sini tak begitu besar. Jadi sebarang gangguan, sebarang penerokaan, sebarang pembangunan yang dibuat itu saya rasa mungkin elok dielakkanlah ya. Kerana sebarang gangguan berlaku pada tumbuh-tumbuhan maupun tanah di sini tentu sekali akan mengganggu serangga-serangga yang sekian lama telah menjalankan servis atau perkhidmatan untuk memastikan